ketika ada benang kusut di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menjadikan agama sebagai pelipur laranya. Tak terbayangkan betapa damai hidupnya. Apakah kita harus beribadah tanpa henti? Apakah kita harus menapaki jalan seorang musafir yang belajar dari kisah perjalanannya? Jika memang itu yang harus dilakukan agar khasanah ilmuku bertambah. Jika memang itu yang harus dilakukan agar aku dapat merasa dekat dengan Allah, maka perjalanan ini bukan sesuatu yang harus diragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina 'ala raffrafin khudrin wa abkarin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Sadaqallahul adzim. Gimana target hafalan hari ini? Waduh, subhanallah Neng, saya belum hafal nih. Takutnya ntar ditanyain lagi ya artinya apa. Ya gak apa-apa sih, hitung-hitung nambah ilmu. Iya sih. Yang kamu dustakan. Allah dengan segala kemurahan serta rahmatnya menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena aku tidak mau merusak nikmat tersebut dengan pemahaman tanpa ilmu, aku kembali meminta bantuan Prof. Nasaruddin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku mengenai Al-Quran dan cara memahaminya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, ketemu lagi. Alhamdulillah, senang sekali. Makasih banyak ya Prof, bersedia bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Sejuk sekali ya Prof ya, nikmatnya menghirup udara sejuk di Masjid Istiqlal. Pokoknya kalau mau menikmati kesejukan, datanglah ke Istiqlal. Di atas ada taman, di bawah ada taman, ya kan? Di dalamnya itu apa ya, taman batin. Betul-betul, nikmat sekali ya Prof ya. Alhamdulillah, jadi ini ya pasar renovasi seperti inilah. Jadi itu namanya taman-taman yang berlaku, taman di kota. Jadi kita sejuk di atas, sejuk juga di bawah, ya kan? Betul. Udara yang kita hidup oksigennya itu Masya Allah. Dan itulah kemahakuasaan Allah, maha pengasihannya Allah. Oksigen yang gratis ini bukan hanya untuk orang beriman. Orang kafir pun juga menghirup. Jadi itulah namanya rahmat-rahmaniyah. Rahmat-rahmaniyahnya Allah itu, maka itu kita bersyukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya Prof, membahas terkait mengenai nikmat Allah ya Prof ya. Apakah diturunkannya Al-Quran ini sebagai nikmat yang diturunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat muslim Prof? Nah ini perlu jawaban panjang ini. Baik. Pokoknya okay, terima Prof. kasih ada datang ke sini. Terima kasih juga Prof. Ada teman-temannya juga datang ke sini. Oke, siap Prof. Tadi kan di atas saya sampaikan ya bahwa rahmat Allah itu ada dua macam, ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah itu oksigen ya,
tumbuh-tumbuhan dapat semuanya, orang kafir dapat, orang muslim dapat, orang Kristen dapat, agama apapun dapat. Itu namanya rahmat-rahmannya. Bahkan semut, burung di laut, ikan, apa burung di udara, ikan di laut juga dapat semuanya. Nah, itu rahmat-rahmannya. Tapi ada lagi rahmat rahimiyah, itu hanya untuk orang beriman, khusus untuk orang-orang yang taat kepadanya, itu spesifik itu. Special for mukmin. Nah, jadi kita lihat ya di dalam pemandangan di Istiqlal ini ya, luar biasa. Luar biasa ya, taman-tamannya sengaja kita rawat ya, untuk membuktikan bahwa tanaman-tanaman ini juga, tumbuh-tumbuhan ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwa rahmat itu ada dua ya Prof ya, rahmat rahmania dan rahimia. Yeah. Oh ya Prof, kalau misalnya di ayat Al-Quran ini kan kita harus mempunyai ilmu yang sangat banyak ya Prof ya, untuk memaknai ayat yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana sih Prof agar kita ini dapat memaknai Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita Prof? Betul, memang ada ilmunya untuk mempelajari Al-Quran, makanya itu ada disebut dengan ulum Al-Quran. Kalau Adinda Nisa mau ikut ya harus kuliah, tidak cukup satu semester itu. Masuk di PTKI, masuk di UIN, atau masuk di perguruan tinggi manapun juga. Di Istiqlal ini kita juga punya pendidikan khusus untuk taklim Al-Quran, mulai dari orang yang tidak bisa baca Quran, sampai kepada orang yang sangat pasti baca Quran, tapi kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Dan insya Allah di sini ada pendidikan pasca sarjana. Dan ada kerjasama kita dengan Mesir, ya kan. Anak-anak kita di sini nanti 6 bulan kuliah di Mesir, di Al-Azhar. 6 bulan juga kuliah di Amerika. Kita sudah kerjasama dengan Johnson University di Washington DC. Anak-anak kita akan dikirim, semuanya itu beasiswa. Jadi luar biasa prestasi yang kita raih di dalam Masjid Istiqlal ini, ya. Dapat beasiswa untuk 100-200 anak-anak kita nanti akan disekolahkan di Amerika dan di Mesir. Setelah nanti selesai programnya di sini kan. Nanti setelah pulang itu diharapkan jadi ulama. Ulama perempuan ada satu-satunya negara yang menyelenggarakan pendidikan kader ulama ialah di Istiqlal ini. Jadi nanti kita akan menemukan ulama itu bukan hanya laki-laki, ulama juga dari kaum perempuan. Ya. Semoga saya bisa menjadi ulama perempuan. Amin. Tersebut, ya, makanya ya, sering kesini. Ikut ya, aja berdaftar. Betul-betul. Ya, saya kira sebaiknya kita turun aja biar menikmati pemandangan di sana. Oke, okay, baik, Prof. Ya. Anda kan lihat ini bersih semua. Nah, Istiqlal dulu itu jorok, maaf ya. Nah, sekarang ini pasca renovasi, kita bersyukur. Terima kasih juga kepada Presiden merenovasi Masjid Istiqlal seperti ini. Tapi kembali ke pertanyaan tadi ya. Untuk memahami Al-Quran itu kan memang tidak gampang. Memerlukan waktu. Tetapi siapapun yang ingin memahami Al-Quran memang harus pertama mempelajari bahasa Arab juga. Tidak cukup hanya dengan terjemahan, karena bahasa Arab itu sangat kaya ya. Bahasa Arab ini cinta pohon, cinta burung, cinta lumpur, cinta alam semesta, gitu. Bahasanya lain, ada 14 bahasa Arab yang cinta. 14. Nah, iya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hanya satu, cinta. Cinta pada Tuhan, cinta maunya sampai cinta palsu, itu semuanya diartikan cinta. Dalam Al-Quran juga, itu masing-masing ada, nah ini kan enak, hijau, ya saya senang, banyak burung-burung yang suka bernyanyi di atas, seolah-olah ikut bersikir ya kan. Sejuk sekali ya Prof ya, iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini kan juga satu hal kebanggaan ya, karena di situ ada katedral ya, katedral ini Istiqlal, nah di situ juga nanti ada terowongan. Terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah ini itu menjadi viral internasional. Jadi kita membuktikan bahwa Islam itu bisa beradaptasi, bergaul dengan siapapun juga. Jadi perbedaan agama tidak jadi soal, sama-sama bangsa Indonesia kok, sama-sama warga masyarakat, dan sama-sama umat manusia kan. Islam itu
tidak mendiskriminasi orang berdasarkan etnik, agama, dan apapun. Walakar karena Nabi Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun merasa anak cucu Adam, ya, apakah laki-laki atau perempuan, apapun etniknya, apapun warga negaranya, ya, pokoknya semuanya wajib hukumnya untuk kita muliakan. Betul. Ya, kenapa? Karena itulah Islam, menghargai kemanusiaan, ya kan? Saya izin sembari mencatat ya, Prof. Ya. Luar biasa, banyak sekali makna-makna yang Prof. beritahukan kepada saya, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Anda beruntung ya, Anida. Soalnya banyak juga mahasiswa, tapi yang agak sedikit cerewet Anda. Yang lainnya orang suka takut, padahal enggak, saya suka, Anda yang suka bertanya itu ya. Nah, saya lanjutkan ya tadi apa yang kita lihat. Mengapa kita hijaukan masjid ini? Karena ini kan mereka juga bertasbih. Wa imisya'in la yusabbi bihamdihi. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak bertasbih kepada Allah. Jadi pohon ini juga bertasbih. Rumput itu juga bertasbih. Itu ada semut-semut itu pun juga bertasbih. Semuanya bertasbih. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Hanya kita tidak paham tasbihnya mereka. Semua ini bertasbih. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, hanya kita yang tidak tahu tasbih. Setiap kali orang pergi ke masjid, pepohonan itu berselawat terhadap selamat ya Anda menjumpai Tuhan di rumah. Coba, maka itu Rasulullah itu menganjurkan kita, kalau pergi kita ke masjid, lain jalur pergi, lain juga pakai jalur pulang. Apa hikmahnya? Semua pasir yang diinjak untuk pergi ke masjid, semua pohon yang menyaksikan kita pergi ke masjid, itu semuanya berdoa. Ya Allah, aku jadi saksi. Ada hamba-Mu yang pergi tersungkur sujud di hadapan. Nah, maka itu kita dianjurkan untuk berjalan kaki pergi ke masjid. Kenapa? Semua rumput yang diinjak, semua pasir yang diinjak, itu akan jadi saksi. Aku jadi saksi pada saat tanggal sekian, bulan sekian, aku diinjak pada saat mengunjungi rumahku dan sujud di hadapan Tuhan. Jadi berdoa tidak hanya manusia saja ya, Prof? Nah, iya. Tapi juga kan tidak ada benda mati dalam Al-Quran, kan? Semuanya bertasbih. Subhanahu wa ta'ala bisa mawati wa'ala. Semuanya bertasbih. Nah, di sini kita bisa menikmati betul. Banyak orang, kalau misalnya Ramadan ini ya, orang datang berbagai macam daerah untuk itikaf. Sekarang salah satu ikon yang terpenting Jakarta sekarang ini, bahkan ada yang pernah menghitung lebih banyak pengunjungnya Istiqlal daripada Monas. Terutama semenjak terowongan itu dibangun ya. Itu kalau kita itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000-an setiap hari. Apalagi kalau sampai hari Sabtu Minggu itu 10.000-an. Ada turis asing, ada turis lokal yang itu parkir bus di mana-mana. Hanya ingin melihat Istiqlal baru. Nah, inilah Istiqlal. Kita representasi masjid terbesar di Asia Tenggara, bahkan ketiga terbesar setelah Mekah Madinah. Inilah masjid yang ketiga terbesar setelah Mekah dan Madinah. Sangat indah sekali ya, Prof ya, dan sangat sejuk sekali. Oh iya Prof, berkaitan dengan tadi Prof, tadi kan Prof telah menjelaskan bahwa Afra ini sangat mengajarkan banyak-banyak nilai kebaikan ya Prof ya. Tapi ada saja Prof nih yang banyak memaknai nilai-nilai negatif dalam Al-Quran, seperti contohnya kekuasaan dalam kelompok, atau mungkin mengintimidasi. Nah, bagaimana ya Prof agar caranya kita tuh tidak masuk ke dalam hal itu Prof, tidak terikut gitu. Tergantung niat persepsi kita membaca Quran. Kalau kita penuh keimanan ya, penuh cinta, Quran itu luar biasa. Tapi kalau orang bertolak dari kebencian, apapun dia katakan, ah ini nggak ada apa-apanya. Nah, maka itu kita harus melihat ya, siapa yang membaca Quran. Ada orang, bahkan ada yang membakar Quran karena Allah SWT. Tapi ada juga sebaliknya, Alhamdulillah juga Tuhan kadang-kadang memperlihatkan keajaiban dunia ya. Yang pernah menginjak-injak Quran, yang membakar Quran, malah bersyahadat seperti kita lihat di Belanda. Orang pernah membakar, orang pernah menginjak Quran, Allah memberikan keimanan, hidayah terhadapnya, malah justru bersyahadat. Dan sekarang ini menjadi protektor, membela Islam. Jadi persis seperti zaman Nabi kan, orang yang paling membenci Quran, itu justru yang paling mencintai Quran. Sudah. Inilah yang kita perlu hadirkan di dalam masyarakat kita ya. Kalau bosan belajar di rumahnya, bosan belajar di kampusnya, datang ke masjid.
kita ada perpustakaan yang luar biasa karena kita digital, ada digital library di sini. Ya, e-library itu kita konek, buku apapun yang bisa kita baca, misalnya di Amerika dan di Eropa, kita punya kunci aksesnya. Kita kerjasama dengan kita Eropa dan Amerika ya, untuk bisa mengakses perpustakaan internasional. Dan itu bisa di-download ya, karena memang ada isinya. Inilah MOU kecerdasan intelektual itu jadi kerjasama, apalagi Al-Azhar ya kan. Disertasi-disertasi yang lahir di Mesir, itu bisa kita akses, bahkan bisa di-print out di Indonesia. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak pintar, maka itu datanglah ke Istiqlal. Istiqlal itu akan menjadi sumber pencerdasan. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun juga berada, kunjungi Istiqlal kalau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak ya Prof ya. Setelah mendengar penjelasan dari Prof, saya jadi tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih sekali lagi banyak ya Prof ya. Oh ya Prof, jadi di Istiqlal lagi terdapat perpustakaan ya Prof ya? Ada, e-library. Di perpustakaan manual ada perpustakaan. Ya, di handphone juga bisa dibuka. Ada metaverse, satu-satunya mesti di dunia ini menggunakan teknologi metaverse dan Istiqlal. Ya, bagi para pecandu metaverse, silahkan buka. Kita free kok. Tidak ada pungutan ataupun. Terima kasih banyak ya, Prof. Karena penjelasan Prof, saya jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Prof. Okay. Ya. Rajin-rajin ke sini lah, insya Allah perpustakaan kita ada kok. Siap, dan pengajiannya juga banyak. Itu kamar-kamar itu ada PJ, ada ustaz-ustaz kita yang gratis. Oh, oke. Okay. Baik, siap, Prof. Baik, ini kan ada acara ya, ada rapat. Izinkan saya pamit ya. Salam. Ajak teman-temannya datang ke sini. Ya, ini mesti kita kok. Terima kasih banyak ya, Prof. Sekali lagi, waalaikumsalam. Okay. Terima kasih. Masya Allah, memang kata-kata dalam Al-Quran selalu memiliki kebenaran di dalamnya. Siapa yang sangka bahwa mengamalkan kebaikan sudah menjadi cara pertama untuk menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kita?